Aku tak tahu nak jelaskan tentang perasaan aku. Aku dah kecewakan hati ayah. Aku dah permainkan perasaan ibu. Aku hancurkan harapan adik-adik aku. Semuanya bermula 10 bulan lepas. Kayu ini menandakan giliran cabutan kutu kami. Semuanya ditandakan dengan nombor yang berlainan. Menurut turutan bermula dengan 1, iaitu peserta bertuah akan dapat giliran pertama di bulan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syakban dan akhir sekali adalah aku, Ramadan. Kenapa ni? Eh, okeylah ni. Hani tahu tak, ni dapat sebelum raya. So Hani bolehlah belanja untuk raya kan? Tak nak, bagi aku. Eh, tak bagi, tak nak. Ha. Okay, Hani dapat sebelum raya. Oh, boleh shopping raya. Ish, Hani, lambat lagilah nak gaji. Memanglah. Hani saja nak ingat kakak. Bulan yang Hani tunggu-tunggu. Untunglah dapat kutu sebelum raya. Orang lain dah berguna dah. Hmm. Akak, jangan lupa pula beg ini nanti di kutu ni. Yelah, nanti akak dah kumpul semua. Akak masukkan ke Hani, eh. Ni, kayu ajaib ni. Jangan hilang pula. Nanti tak dapat pula kutu. Baiklah, Kak. Hmm, Hani bukan apa. Dah janji dengan Mak dah nak beli baju raya. Eh, tak sabar pula rasanya. Ingat kan, tahun ni nak beli baju adik Hani siap ni terus. Sebab nak hantar tailor, kumpul-kumpul tak nak ambil pun sekarang. Dekat raya dah ni. Nak beli apa? Makan apa? Ya? Seafood. Gerai seafood lah. Tepi, makan. Ikan steam limau. Yelah, Mak Hani hari-hari kot masak untuk berbuka. Hmm, kalau kali ni Hani bawa dia pergi makan berbuka kat luar, mesti dia suka kan? Nak tukarkan motor ayah lah. Motor tu masih dah buruk sangat nak bawa pergi kebun. Mesti ayah suka. Eh, Maria. Cantik kan dapur kau dah ni? Aku ingat aku nak buat dapur kat kampung aku tu macam ni lah. Baru semangat sikit nak tolong mak aku. Kak, ya. Nak tanya? Tanyalah, nak tanya apa? Basikal ni kalau jual, laku tak, Kak? Basikal? Akak tak tahulah, adik. Adik tanya orang lain, eh? Ish, kan semua dah maklum. Kalau nak duit claim tu, kenalah ada kayu tu. Tapi kan, Kak, memang tenani pun kan. Lagipun orang lain semua dah dapat dah. Hani tak tahu maknanya Hani letak kayu bodoh. Hani carilah dulu kayu tu, eh. Tak pergi manalah duit tu. Ada, dah jumpa nanti claim. Okeylah. Ya, Dik. Iya, nanti Hani beli kan. Hani kan dah janji. Ha ha ha. Eh, Maria, kau tak Fatin gimana? Sejak dua menjak ni aku tengok dia, asyik hilang je. Dia kata tolong kawal dia business. Yang kau duduk tanya dia, kenapa? Tak adalah, aku tak dapat lagi lah duit kutu aku. Hah? Bukan dia tak dapat ke? Belum. Kayu undi aku tu lah. Aku tak tahulah aku tak mana. Fatin kata selagi aku tak jumpa kayu tu, dia akan hold dulu duit aku. Eh, macam tu pula. Tapi semalaman aku nampak dia pegang kayu kau. Ni apa? Akak memang sengaja selama ni. Akak sengaja tak nak bayar duit Ani. Sampai hati akak buat Ani macam ni. Patutlah selama ni asyik mengelak je nak jumpa Ani. Tak sangka betul.
Hani, akak minta maaf eh. Akak janji akak ganti duit Hani. Hani bagi akak masa eh. Ganti? Habis duit tu pergi mana? Akak dah terpakai. Hani tak kira kak. Hani tak kira. Akak kena pulangkan duit Hani tu. Ni bagi masa esok je. Apa nak jadi jadilah. Putus kawan boleh sanggup. Hani, Hani. Malam tu malam paling sedih buat aku. Aku bukan saja tak dapat duit kutu, malah aku hilang seorang kawan baik yang aku percaya selama ni. Hari ni aku ambil keputusan untuk mengintip ke mana Fatin pergi. Aku akan berdepan dengan dia. Aku nak tahu apa yang dibuat selama ni di belakang aku. Mak sakit. Kami nak beli baju lain untuk Mak. Nak bagi Mak senyum. Mak sakit kuat. Kami kena beli ubat untuk Mak. Tapi kami tak ada duit. Hani, akak minta maaf. Akak terguna duit Hani. Akak janji akak ganti balik. Eh, akak tak amanah. Tak, kak. Akak tak salah pun. Hani dah tahu semuanya. Hani minta maaf, kak. 10 jari ni mulia sangat, kak. 10 jari ni Hani susu. Hani minta maaf. Akaklah kawan di dunia akhirat. Maafkan ni, kak. Kak pun minta maaf.